Berjalanlah dengan mengikuti kata hati, mengikuti arah nurani. Hidupmu begitu berarti. Sayang jika memaksakan diri ikut sana sini. Sadari apa yang terpatri pada retina tidaklah nyata. Namanya juga media, tempat meletakkan keindahan. Meski tidak sesuai dengan kenyataan. Jangan cemas, kamu hanya ketinggalan, bukan berarti gak bisa makan. Lagi pula, kamu gak akan mati meski gak punya guci, kecuali kamu lompat dari gedung yang tinggi. Ayolah, meski tidak sepihak dengan khalayak, nyatanya kamu tetap makhluk bumi. Punya mas, kebetulan rumah kami cukup dekat, samping-sampingan ya, jadi bisa dibilang kami sudah cukup lama lah kenal. Nah, tapi ada satu momen dimana kita cekcok, tapi untungnya sekarang udah baik-baik aja sih. Kurang tahu juga sih mas, mungkin karena... Ayo sholat! Aja baik orangnya, cuman kadang rese kalau misalnya saya lagi HP, lebih ke bawel sih, tapi saya tahu niatnya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Maksud mas, perilaku tentang orang yang suka ikut-ikutan ya? Iya. Menurut saya sih itu suatu hal yang wajar. Pasti semua orang memiliki sifat tersebut. Apalagi seperti kita anak-anak muda di usia sekarang. Itu gimana kita mengontrolnya aja sih? Thank you.
HP mulu dah. Iya nih, gue lagi liat jaket. Sepengalaman saya, orang terkena bandwagon efek itu dari lingkungan sekitar atau sosial media. Eca, gue nemu jaket bagus nih. Hah? Jaket? Iya. Dap, sekarang kan lagi air bulan, banyak juga pengeluaran kita buat tugas. Mending duitnya disimpan dulu. Tapi jaket ngetrain banget, sumpah. Ah, ya udahlah, terserah lu. Ini terjadi kayaknya pas waktu awal kuliah sih, di antara semester 1 atau 2 lah. Kira-kira itu perkara apa ya, Mas? Masalah jaket sih seingat saya. Bawa apaan lu? Lu bisa gak sih gak usah ikut-ikut teman lu? Lu bisa gak? Gak usah ngurusin hidup gua. Ngurusin hidup lu gimana? Lu enggak bisa ngurusin hidup lu sendiri. Lu teman lu ikut nongkrong, lu ikut nongkrong. Teman lu beli ini, lu beli ini. Lagian gua juga beli jaket ini doang, jaket gua cuma satu. Udahlah, males gua denger alasan lu mulu. Udah, besok-besok gak akan gua perhatiin lu. Tumben lo bangun pagi. Papa sekali-sekali. Oh. Weca. Masalah semalam gue minta maaf ya. Gue janji kok gue rubah sikap gue. Nah gitu dong. Baru udah pengen gue kenal. Tapi gue minta tolong bantu rubah sikap gue. Ya pasti kok. Guten Abend, gute Nacht, mit Rosen bedeckt, mit Näglein besteckt, schlupf unter die Deck. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder.